Guys, aku nemu game baru yang seru banget untuk dimainin. Tapi ini game gak aku banget sih, soalnya game ini harus mikir, kan aku malas mikir. Kayaknya gak kayak gitu deh intronya. Coba gue ulang lagi. Bosen dengan game yang itu-itu aja. Mau game yang gak ngebosenin? Yakin gak nyesel? Tapi gamenya realistis loh. Kamu harus teliti membaca dan... jangan cabut dulu loh. Cobain dulu dah. Game ini bakal memberi warna baru dalam dunia mobile gaming. Game survival, shoot and loot, dan realistik ini akan membuat kalian sombong di awal dan menangis kemudian. Ya, seperti game pada umumnya ya. Di awal lu dikasih lawan bot dan gamenya easy banget. But once you reach higher levels, well, kalian bakal butuh seseorang untuk menggendong pantat kalian sih. Drill. Emang gue snapdragon ya? Astagfirullahaladzim! Player bro. Player itu cok. Sakit banget anjir. Woi, di mana dia anjir? Tolong revive gue dong. Sabar. Wah, gila. Gara-gara oh. What the hell? Itu cuplikan gua main sama Mas Wongki ketika pertama kali matchmaking dan pertama kali ketemu player yang asli. By the way, thanks ya Mas Wongki udah mau diajakin main. Waduh, kelihatan sulit tuh. Emang mainnya kayak gimana sih? Well, I'm glad you asked. Sini gua jelasin. Game ini bukan soal bertahan hidup sampai akhir, melainkan soal berapa banyak barang yang bisa kita dapatkan dalam satu sesi permainan. Berapa banyak gear, senjata, mod senjata, harta, dan barang-barang lainnya yang bisa kita dapatkan dalam satu sesi permainan. Dan kalian yang menentukan playstyle kalian sendiri. Nah, gue mau jelasin 3 hal dasar dari game ini. Sisanya kalian cari sendiri ya. Pertama, combat basics. Game ini gak ada tampilan peluru, so you have to always check your magazine sebelum matchmaking, setelah spawning map, dan setelah gunfight. And always taruh magazin lo di ring supaya reloadnya cepet. Soalnya kalau disimpan di backpack bakal lama reloadnya. Awas, backpack penuh. Tuh, isinya cuma magazin tapi nggak ada pelurunya. Pilihanmu ada 4. 1. Buang magazin yang lama dan loot yang baru. 2. Isi magazin kosong dengan peluru yang udah lu siapin di tas lu. 3. Ganti senjata dengan magazin yang baru. Atau 4. Extract karena kalian pecundang yang nggak mau ngambil risiko dalam berperang. Itu baru basic combat ya. Sekarang gearing up. Kalian cabut mau ngapain? Mau ngelut aja atau mau speedrun nyelesain misi? Apakah kalian yakin harus bawa backpack segede gaban padahal kalian cuma mau jalanin misi ngebunuh 5 orang dan ngelut sedikit saja? Apakah kalian yakin bawa senjata dan magazin yang cocok? Senjatanya udah sesuai belum dengan map yang kalian pilih? Kalian butuh senjata jarak dekat atau jarak jauh? So, semuanya harus diperhatikan. Nggak boleh asal bawa barang. Tapi kalau kalian misalkan kalah dan strategi kalian salah, yeah, you can always fix your strategy in another game. Learn by doing. Nih gue kasih contoh ya, map the farm. Misi kalian itu cuma ngebunuh 5 orang doang. Kalian tuh bisa kayak bawa sniper rifle untuk nyuri-nyuri kill dari kejauhan. Atau kalau kalian mau langsung ke danger zone, motel, kalian bisa pakai UMP ya, atau fire rate-nya yang lebih tinggi. Kalau gue sih pakai fire rate yang lebih tinggi ya. Dan ya udah, bawa itu aja sama magazine atau ammo yang cocok di rig kalian. Oke, hal terakhir yang mau gue bahas di sini adalah healing factor. Tapi gue nggak bakal bahas lengkap soalnya bakal panjang banget. Intinya adalah kalau kalian mau healing nggak cukup pakai medkit saja. Ada 3 status luka yang bisa kalian dapetin: injured, wounded, and broken. Injured itu kalau health points body parts, yes, body parts. Kalau health points body parts kalian berkurang dan kalian mau heal, itu pakai medkit cukup. Nah, kalau wounded atau luka sobek, harus pakai bandage dulu baru di heal. Nah, yang paling parah nih, broken atau health points body part kalian 0, itu harus banget pakai surgical kit. Dan kalau yang broken parts itu kepala atau chest, lu mati, otomatis mati. Oh, dan kalau body parts kalian ada yang rusak harus cepat diobati ya, karena kalau enggak efek lukanya bakal nyebar ke body parts yang lain. Atau ya kabur, cabut. Lumayan banyak juga ya basicsnya, tapi trust me, kalian bakal ngerti in no time. Dan sekarang gue mau nunjukin gameplay arena breakout gue bersama Wongki. Nice, udah cek ini inventory, storage. Inventory. Ini kit. Oh ya, ammo aku masih dikit. Ammo, air. Oke. Okay. Okay, sip. Sip, let's go. Yah, covert ops. Bentar. Ah, kenapa kita nge-spawnnya di sini dah? Iya, memang setiap anu nge-spawnnya beda-beda sih. Which adalah ada. Ini di atap nih. Soalnya ini musuhnya. Oh, deket. Os. Eh. Aku mau nyobain pakai sniper bentar. Ya, itu udah deket. Mana? Kan
kanan. Iya, mana mana mana. Eh, itu aduh. Aduh, kena tangan. Nice, nice, nice. Ya. Kena seriusan. Kena tangan enggak bersin enggak sih? Apa sampai pincang? Sampai anu habis. Ini juga pencahayaannya gigi banget gitu ya. Dalam ruangan. Iya. Ya keluar ruangan kayak apa ya? Apa namanya? Kayak darah rendah gitu enggak sih? Apa sih namanya? Ini kan gelap. Ini kan gelap terus keluar gitu. Sem gitu. Apa sih namanya, guys? Bagus, suka. Tuh ada kantor. Dokumen box. Oh, kayaknya ada yang berharga nih dokumen box. Bismillahirrahmanirrahim. Dokumen. Ah, anjir. Ini ada kasir nih biasanya yang. Woi, komputer nih mahal biasanya nih. Ah, komputer. Siapa tahu dapat RTX. Amin. Di mana di bawah? Di bawah tadi depan. Ah, ini juga ada nih home computer. Ah, komputernya. Komputernya komputer ini anjir. Iya. Oh. Komputer apa? Corto Duo. Walaupun kandungan negara. Hah? Chips apa pakai susu enak? Animasi apa? Makan. Oh, seriusan. Coba. Ini ada animasinya enggak kok ini? Coba emot. Ini. Apa tuh? Ini emot apa nih? Apa ini? Ups. Emang gue snapdragon ya? Astagfirullahaladzim! Player bro! Player itu cok! Sakit banget an! Woi, dimana dia anjir? Di atas, di disable. Anjir! Ada aku hilang anjir! Gila! Anjir, sakit banget! Wah, gila. Gila ada! Oh, what the hell? No! Shit. No. Dong, no. No. Ada klik kamera, gue pengen. An. Ya. Dia udah pakai scope, udah pakai laser. Iya, udah lengkap. Pakai suppressor lagi. Anjir, ngeri juga. Anjrit, gila. Ah, anjrit. Wah, gila. Wah. Orang Rusia, cok, pantas jago anjing. Upper abdomen damage spread to chest fill and eliminated eyes. What the hell? Ya, kayaknya pro parah sih ini. Pro parah, dia nggak bawa backpack aja? Ya, makanya. Ah ya guys. Amoku satu nggak ada aja senjata. Biar aja. Yang penting kan ada yang carry. Kan? Yang carry dia nggak bawa tas sama sekali ya. Kita lihat permainannya seperti apa. Gak akan sabar. Ikutin. Dia nggak pernah. Nah, misi kita sekarang ikutin dia dah. Iya. Oh iya. Pro player asli cuy ini. Jaga nama. Ini kaca bisa hancur tuh. Coba kita hancurkan. Kita pecahkan saja kacanya. Bisa dong. Mana Anda? Ini di atas. Meninggal aku. Hah, meninggal. Eh ada. But where? Oh, anjir. Anjing. Ini situasi buset. Oh itu tuh. Waduh. Nice. Let's go. Terus apa namanya? Ini baterai 20%. Ah, player tuh. Ah. Sakit anjir. Keluarkan slippermu. Gak ada kan hilang. Nah itu apa anjir? Bukan ya yang kiri itu ya? Bukan. Retreat katanya, retreat. Oke, retreat ya. Anjing. Dia aja sampai panik loh. Pro player aja sampai panik. Anjing, udah level 2. Kita ya nyantai-nyantai. Apa coba? Apa CB? Coba kita pelajari pergerakan pro player. Kenapa dia ngelihat? Oh dia luka. Ush. Where? Doko? Ush. Anjir. Oh itu lo kepalanya tuh. Di rumput itu bukan sih?
Mana? Di rumput anjir, tuh kiri tuh, bawah. Nah itu, nah. Yes, let's go, benar. Let's go. Ada satu squad kah di sini? Kabar harus benar-benar ngikutin nih pola pikir dan cara bermain 09. Gilas, harus dianalisis. Iya. Melihat musuh dari sela-sela seng gitu cara mainnya. Ini bisa ya dia lihat musuh dari seng, gua kagok kayaknya main di HP. Bisa. Dia main pakai ini kayaknya, main pakai TV LG 42 inci. Yang touch screen. Jeli banget juga ya pematanya. Tuh kan. Apa lah? kayak ada gitu waktunya untuk ngeliat-liat dari seng. Lihat gitu. Gue sih males ya. Langsung aja ini. Oh, ini crash site, oh, bro. Meledak ranjau, hati-hati net. Ah, meninggal. Waduh. Ya. Aduh. Akibat tidak mendengarkan pro player. Yaudah, yang ekstrak biar dia aja lah. Iya, kita biar nih orang aja. Dia kayaknya emang solo player juga deh, kata dari kita lihat ya. Kayaknya bentar lagi ngomel-ngomel deh. Kamu kok? Main maju sendiri kan? Nah ini ekstrak. Nah ini makanya dia nggak punya backpack. Hunter pet, let's go. Hunter pet. Pilot, mantap. Gak bang, kamu jago banget. Oh ya, aku bisa liat kill cam nih, liat dulu lah apa gimana sih tadi kuding. Ya, begitulah guys. We'll get them next time. Dan lebih berhati-hati juga next time. Arena Breakout sudah ada di Google Play dan App Store. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk di-download! Arena Breakout!